Ini ya. Masalahnya mereka masih melakukan pengetukan secara manual itu. Nah, kita mengembangkan sistem namanya AI Postika, AI dan Akustika gitu kan. Itu untuk mendeteksi, bukan menggantikan orang, tapi lebih membantu orang untuk bekerja lebih cepat. Ya, kemarin di Hanover Permisi kita dengan Pak Olaf, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Kemarin juga dapat rekognisi untuk kesehatan. Ya, itu ya. Ini untuk kapas, bisa kapas kereta api, kereta cepat Indonesia, kapas mobil, kapas rem. Dan kemarin kebetulan ini memang rencana strategis dari lokasi itu untuk membangun lokasi melalui APBD. Kerjasamanya dengan Agebono Astra, lalu ada mitranya.